Hi guys, welcome to Super Bean Family. Nah, hari ini kita mau lakuin eksperimen lagi. Yes. Eksperimen pertama namanya Rainbow Milk. Jadi kok bahannya apa aja? Jadinya kita perlu cotton bud, sabun untuk cuci piring, food coloring, piring, dan susu sapi. Susu sapi putih ya. Gimana deh caranya, Dek? Jadinya we use milk. Susu sapi. Kita tuang dulu. Terus kita netesin ini food coloring. Mami warna green. Jacob red. Biru. Enggak apa-apa deh, di oranye-oranye, ayo. Yellow. Kuning bukan oranye. Buta warna. Oke, ayo. Masukin. Colorful. Terus. Take cotton bud. Cocok. Cocok ke sabun cuci piring ya. Emang sambal dicocol. 1, 2, 3. Wow. Keren amat bisa begitu. Bagus ya. Warnanya colorful. Makanya dibilang rainbow milk ya, lihat tuh. Ini colornya masih banyak nih, masih bisa diituin nih. Ayo kita ituin lagi. Jadi tambahin ini aja. Iya. Tinggal tambahin ini aja deh, terus. Wow, keren amat. Very good ya, very nice. Very cool. Terus habis ini bisa diminum nih. Warnanya keluar semua. Habis ini siapa yang mau cobain rasanya, kayaknya kayak es krim. Mau cobain nggak? Iya. Nah, very simple eksperimen ya. Very nice. Cuman butuh kok tuh bisa begitu sih, kayak bubbly gitu? Iya, emang simple eksperimen ya, bisa dilakuin di rumah. Bahan-bahannya juga gampang, cuma warna makanan, susu, sabun ya. Exactly. Tadi kenapa sih kok bisa kayak gitu? Karena susu sapi itu mengandung fat and protein. Lemak ya jadinya ya. Tapi kalau sabun menghilangkan lemak. Jadinya waktu sabun sama milk gitu, they go far from each other. Makanya spread the colors gitu ya. Akhirnya kalau kita minum sabun bisa urusan. Kagak, gak ada hubungannya. Bisa tapi good analysis, oke? Bisa mati. Iya, setelah mati jadi kurusan, benar. So, itu eksperimen pertama kita, dan sekarang kita masuk ke eksperimen kedua. Untuk eksperimen kedua kali ini, bahan-bahannya apa aja? Kita perlu cuka, baking soda, botol kosong, balon tapi udah ada baking soda di dalam. Udah masukin baking sodanya ya? Masukin cuka. Pam. Nah, terus sekarang tutup dengan balon. See what's happen ya. Terus kita apa yang terjadi ya? Masukin baking sodanya. Dia mau pompa balon sendiri, kayak ada yang niup ya. Ada yang tiup. Ayo tiup lagi botol. Gitu, keren amat. Keren kan? Bagus ya? Keren ya? Iya. Mau cuka, aduh. It's all the gas inside. Nah gitu deh eksperimen kedua kita. Simple banget kan? Cuman butuh barang-barang yang ada di rumah juga sih basically. Yes. Tapi efeknya lumayan ya, lucu ya. Kayak apalagi pas meletup. Itu bikin kaget dari instan. Jadi itu adalah dua eksperimen yang simple tapi membuat kita semua jadi seru. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan dibully ya. Itu aja dari kita. See you in the next video. Bye-bye.